Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kamar Kitchen akan berbagi tutorial cara buat takir daun pandan. Ini dia bahan-bahannya. Ada stapler, gunting, dan daun pandan itu sendiri. Ini adalah tutorial yang dijamin bisa. Pertama-tama, lipat daun pandan sebanyak 3 kali. Setelah itu, gunting. Dan kedua sudutnya juga digunting. Nah, setelah dibuka ada 4 bagian. Ingat, setelah kita buka itu terdapat 4 bagian. Kemudian sisipkan setiap bagian. Sangat simpel kan? Nah, terakhir untuk mengancangkan kita gunakan stapler. Usahakan bagian bawahnya juga kita hekter. So simple. Kita ulangi lagi. Lipat sebanyak 3 kali. Lipat sebanyak 3 kali. Jadi ini bagian yang tingginya. Nah, setelah dilipat 3 kali digunting. Terus ini juga digunting kedua sudutnya. Nah, kalau mau agak rendah sedikit, gunting belah dua. Sangat simpel bukan? Jadi ini adalah tutorial simpel, singkat dan jelas, langsung bisa. Jadi mau buat yang mana, mau yang tinggi atau mau yang rendah, up to you ya teman-teman. Ingat, lipat 3 kali, setelah itu gunting. Ini untuk cetakan apem ya teman-teman. Kalau pakai takir daun pandan, apemnya jadi lebih wangi. Versi tinggi dan versi rendahnya, pilih mana suka. Jadi ini hanya contoh saja ya, pilih mana suka, mau yang tinggi atau mau yang rendah. Rapi. Mudah
dan anti gagal. Oke, teman-teman, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Dan setelah videonya ditonton, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.